Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya semuanya. Nah, di video kali ini saya itu lagi membagikan video yang seperti biasanya, yaitu kegiatan sebagai ibu rumah tangga tentunya ya. Nah, ini di siang hari, masih di edisi sisa kemarin aja ya mam. Di edisi ngechat aja, karena kemarin itu dibikin ambalan sama Pak Su, jadi kemarin itu saya gak sempat ngechat. Jadi di sini saya chat aja untuk ambalannya itu warna hitam. Tadinya itu saya itu kepengen warna putih, tapi karena warna putihnya saya itu udah habis, jadi di sini itu saya gunakan warna hitam aja. Nah, ini tuh tadi saya campurkan sama bensin. Saya nggak punya itu ya mam, air yang memang khusus untuk si chatnya gitu, jadi yang ada cuma bensin. Ya udah, saya gunakan bensin aja, tapi nggak apa-apa kok, tetap aman. Nah, ini lanjut saya aduk-aduk aja agar tercampur merata gitu ya mam. Seperti kue ya mam, diaduk-aduk kayak tercampur merata. Nah, ini tuh saya biar tercampur merata gitu. Nah, ini si abang lagi merhatiin atau lagi menyaksikan saya gitu. Nah, setelah tercampur merata, lanjut di sini aja saya chat-chat aja ya mam ya. Nah, ini tuh dua ambalan. Yang ambalannya satunya itu sudah saya taruhkan apa ya, pernak-pernik gitu. Nah, di yang satunya ini belum lagi saya isi ya mam, karena saya itu masih kebingungan ya mam, mau dibikin apa di sini. Saya itu lagi searching di YouTube gitu, apa sih yang bagus untuk ambalan di dinding kayak gini biar kelihatan kayak cantik dan menarik gitu. Nah, ini lanjut aja saya chat-chat aja ya mam, dan di sini juga saya percepat aja biar durasinya enggak kepanjangan dan juga enggak kebosanan. Enggak ya mam, saya harap di sini enggak bosan, dan semoga dengan setelah melihat kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga tuh mam di sini tuh lagi semangat, kembali semangat lagi dalam melakukan kegiatan tentunya. Karena kegiatan itu wajib banget kita kerjakan dalam keadaan apapun ya mam. Jadi di sini kita tetap semangat. Nah, begitu udah selesai ambalan yang satunya, terus saya pindah posisi untuk di posisi yang satunya lagi. Karena ambalan dindingnya ini tuh yang bagian atasnya tuh enggak usah dicat ya mam, karena ini tuh apa ya, triplek yang ada pakai putih-putih gitu ya mam, saya nggak tahu, saya lupa namanya. Jadi di bagian atasnya itu udah ada warna putih gitu, jadi nggak usah saya cat, karena bagian bawahnya itu kan agak sedikit apa ya mam, jelek aja gitu kalau seandainya dipandang mata. Jadi ya udah sih, cat aja warna hitam. Gimana mam, cantik nggak mam? Saya itu sebenarnya lagi makeovernya itu yang tipis-tipis aja ya mam, semampunya saya aja, sebisanya aja gitu ya mam. Nah, di sini juga saya mau sapa-sapa buat para mam semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih, semoga kalian suka dan terinspirasi ya dengan kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga tentunya. Dan saya harap di sini juga mam di sini nggak bosan-bosan ya dengan menyaksikan video saya yang pastinya itu ya, kegiatannya itu ya pasti kegiatan ibu rumah tangga yang pada umumnya dan gak beda jauh seperti mam dan bunda semua tentunya. Nah, setelah selesai saya ngechat si ambalan, terus lanjut aja nih saya ngechat untuk bagian si meja kecil buatan dari Pak Su yang kemarin ya mam. Nah, ini lanjut saya chat aja. Di sini itu saya chat juga warna hitam karena masih banyak banget sisanya, jadi udah saya chat aja untuk ini gitu. Nah, ini itu sebenarnya ala-ala aja yang mam ya, ala kadarnya ada biar kelihatan lebih cantik dan rapi. Nah, di sini itu saya sebenarnya kalau ngechat itu nggak bisa rapi ya mam, pasti berantakan dan semuanya kena ke tangan. Jadi hasilnya itu tangan saya habis kena si cetnya gitu dan hitam, tapi alhamdulillah ya mam, enggak lengket di tangan dan bisa dihilangkan. Jadi ya enggak apa-apa sih, enggak masalah dan aman juga. Nah, ini lanjut aja si cet semua biar kelihatan cantik dan estetik.
ada gak sih mam estetik warna kayak gini? Ada ya pastinya. Saya juga gak tahu ya teman, saya segedar ngikut aja gitu, karena ya saya juga terinspirasi dari mam-mam semua gitu. Karena kalau untuk menata ruang depan ini kayaknya enak banget dan cantik banget gitu. Jadi kalau kita tuh pas masuk rumah itu, kalau ngelihat suasana rumah itu bersih, rapi, dan ngerasanya tuh tenang aja gitu. Nah ini udah selesai nih mam, saya cat terus saya lanjut aja ya mam, karena dia udah kering. Terus lanjut di sini aja saya tata lagi bunganya ke atas meja kecil kayak gini biar kelihatan rapi, cantik, dan bersih gitu sih ya mam pastinya. Nah ini lanjut saja aja saya tutup gorden pintunya karena di sini itu udah sore banget ya mam, jadi ya udah saya tutup aja karena udah sore. Terus saya hidupin lampu. Nah lanjut aja di sini itu saya mau ngepel ya mam, karena udah lama banget nggak saya pel sih rumahnya, jadi ya udah saya pel aja gitu. Jadi di sini saya pel pakai sabun biasa, sabun yang biasa saya nyuci untuk nyuci baju ya mam, karena ya gitulah yang ada cuman itu, jadi di sini kita gunakan sabun biasa ya mam. Yang penting rumahnya udah harum dan bersih dan wangi ya tentunya ya mam. Oke dong. Nah ini lanjut udah kelar nih saya pakein sabun, terus lanjut aja nih saya angkat ke depan ruang depan, terus saya tutup aja pintunya ya mam biar nggak kelihatan orang malu. Enggak sih ya mam, cuman males aja nanti diinjek sama anak-anak, jadi ya udah saya tutupin aja pintunya biar kita aman terkendali untuk ngepelnya. Nah di sini saya lanjut aja ngepel ya mam, selamat mengepel cie. Nah di sini tuh saya ngepelnya pakai pelan manual aja ya mam, nggak pakai pelan nggak pakai pel-pel seperti mam-mam semua yang itu yang pakai mesin, terus juga ada yang pakai puter-puter gitu. Jadi di sini tuh cuma ada pel kayak gini ya, udah kita gunakan pel yang ini. Nah ini tuh sebenarnya pelnya bukan pel kita gitu ya mam, tapi pelnya kakak ipar, jadi ya udah karena saya itu belum punya dan juga saya belum beli, jadi ya udah ngepelnya yang ini aja dulu. Nah ini lanjut saya pel aja nih si ini, si anak gadis kecil itu dimana-mana ganggu. Bukan ganggu ya mam, cuman dia memang hobi banget lempol aja, nempel aja gitu sama saya si bundanya, itu bukan umannya gitu. Nah ini lanjut aja nih saya pel-pel aja. Nah ini tuh saya ngepelnya itu cuman di bagian depan aja ya mam, kalau di bagian belakang gak saya record lagi karena ya biar gak bosan aja gitu ya. Nah ini tuh si abang dateng-dateng ngangkuin atau ngusilin gitu ya, maklumlah ya mam, anak-anak pasti ada yang samaan nih sama saya ya mam, dimana-mana tuh kalau kita lagi kegiatan atau melakukan aktivitas tuh pasti suka diganggu. Ada gak mam yang samaan, komen aja ya. Nah ini tuh lanjut saya pel-pel aja ya mam biar selesai, biar bersih dan harum rumahnya, biar rapi aja gitu. Jadi kita kalau ngeliat rumah bersih dan rapi itu ngerasanya enak banget dan tentram, damai. Damai-damai gitu ceh. Nah ini lanjut aja siap pel sampai di area pintu ini aja ya mam. Setelah ini udah kelar, saya nantinya lanjut untuk cuci si pelannya ini biar bersih lagi gitu. Jadi besok kalau seandainya kita mau menggunakan itu udah tinggal pakai, jadi nggak harus dicuci lagi gitu mam. Nah ini lanjut saja saya cuci si pelnya lagi biar kelihatan rapi, kelihatan bersih gitu mam. Kok rapi ya mam ya,
Nah ini udah biar kelihatan bersih. Terus saya di sini tuh saya cuci sampai berulang kali. Sudah berulang kali. Nyanyi lagi nih mam. Maaf ya mam, jadi kebawa suasana. Jadi ingat ada lagu-lagu gitu. Tapi saya nggak tahu nama judulnya ya mam. Nah ini tuh saya cuci aja berulang-ulang biar bersih, nanti besoknya tinggal pakai. Sepertinya video saya itu cukup sampai di sini aja ya mam. Semoga mam di sini tuh suka dan terinspirasi, dan jangan bosan-bosan dengan kegiatan saya sehari-hari sebagai rumah tangga pastinya. Nah, ikutin aja video saya selanjutnya dan ditunggu juga video saya berikutnya. Semoga mam suka, terinspirasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.